seluruh warga dan para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah, maunah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing Allah, ditolong Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Sesuai dengan tema malam ini, kita menghormat peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Secara nalar enggak masuk di akal. Secara umum dan kebiasaan manusia impossible, enggak mungkin. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Saking jauhnya perjalanan Isra wal Mi'raj, tiga dimensi alam ditembus oleh Rasulullah. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu disebut alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, alame menungsa. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik sampai langit ketujuh, itu disebut alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bisa sampai ke sana. Terus dari langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, terus naik ke Rafraful Akhdar, naik lagi ke Mustawa, terus Qaba Qasain sampai Arsh, itu disebut alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun enggak bisa sampai ke sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu lek dipikir cara akal gak masuk, Mas. Gak masuk. Lek cara umum lan kebiasaane menungso impossible, gak mungkin. Tapi kalau iman yang berbicara, gak ada yang gak masuk akal. Kalau iman yang berbicara, gak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Gambarane ngeten. Wong tambak oso wilangun wetan. Oh, timur. Lah ya timur lah ya wetan se. Bantah. Ya wis. Wong tambak oso wilangun timur. Kapan weruh arek cilik mesti pikirane langsung ini. Arek cilik iku jelas ana bapake, ana ibuke. Kok wis suwe. Iki lek cara akale wong tambak asa wilangun timur, cara kebiasaane sampean. Kapan weruh arek cilik pikirane nyanda, arek cilik iki jelas ana bapake, ana ibuke. Tapi kalau Allah menghendaki, Nabi Adam alaihi salam gak ana bapake, gak ana ibuke. Dadi ngene apa nggih? Siti Hawa
gak ono ibu cuma ono bapak yaitu Nabi Adam. Dadi Nabi Isa gak ono bapak cuma ono ibu etok. Dadi ibunda Nabi Isa Siti Maryam bisa hamil tanpa suami dan punya anak Nabi Isa. Lah saiki akeh wong wedok-wedok sing gak gelem kalah karo Siti Maryam. Mbuh ndok kene ana tagak. Wonten. Wonge teko. Gawe jilbab warna apa? Itu kalau iman yang berbicara. Pelajaran pertama adalah iman. Peristiwa Isra Mi'raj itu menuntut kita untuk lebih menguatkan iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, kalau landasannya iman, apapun hasilnya pasti aman, pasti nyaman. Tak baleni, kayaknya masih belum pada konsentrasi. Masih banyak yang mikir minyak goreng. Halo. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Oke. Iman itu artinya hanya mengandalkan Allah. Iman itu artinya bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Sendenan nang Gusti Allah. Uang iku kapan sendenane nang Gusti Allah, mesti kuat tak tergoyahkan, aman. Tak kayak contoh, saya Anwar Zahid, saiki iki aku longgoh, enak longgohku. Soalnya aku sendenan nang kursi. Selama kursi iki cek ono, longgohku enak. Tapi begitu kursiku itu dicokok ambek ban seri, maka saya akan geblak. Kenapa? Karena saya sandaran pada sesuatu yang bisa hilang. Kursi ini kapan dicokok hilang, aku geblak. Tapi lek sandaran nanggone Gusti Allah, kuat saklawase, aman saklawase, karena Allah selalu ada, Allah gak akan pernah hilang. Faham? Bapak Ibu sing soge-soge, sampean nate sandaran nang duwe, ngandal-ngandal no duwe, bangga-bangga no duwe, mergo dadi wong soge. Yo, selama duitmu ije ono, selama duitmu ije akeh, dirimu iso gaya. Tapi begitu duitmu entek, geblak. Hoi, ono wong kok sendenan nang pangkat jabatan kedudukan. Oke, selama masih punya pangkat jabatan kedudukan, masih bisa menggaya. Iso-iso engkek, iso-iso melete. Tapi begitu jabatan entek, oek, geblak. Saya gak paham. Ibu-ibu sepurane, sampean umpomo sendenan nang bojo, ngandalno bojo, mergo bojomu ganteng gagah gedhe dukur, kuning kulite sak untu-untune. Adek duwite akeh. Akhire selama bojomu isih urip, sampean iso kemenyek. Iso bergaya. Ngandalno bojo tapi begitu bojomu mati, geblak sampean. Sopo ngomong rabi maneh. Ya wis rabi maneh, duwe bojo maneh, sampean ngandalno bojo maneh. Oke, selama bojomu isih urip, dirimu iso gaya. Begitu bojomu mati meh, geblak meneh. Rabi maneh. Ya
wis duwe bojo maneh, sampean ngandalno nang bojo maneh. Selama bojomu cek urip, sampean cek iso gaya. Begitu bojomu mati maneh, geblak maneh. Rabi maneh apane wis nyenyek. Laris-larisan. Tapi lek sampean sandaran nang Allah, Allah selalu ada, Allah enggak pernah hilang, maka sampean akan selalu kuat, sampean akan selalu hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham? Para jamaah, cilek sama aku naik pintu-pintu lah kapan dia pengen soalnya coba contohnya tak gede lah sama dia pengen dia sama sholatnya di rumah udah siji 1 juta tapi lagi belum laku ini nang masjid sama aku naik pintu-pintu 1 juta sama ngomong gue barang sama yang dol sama yang dol di rumah payung 1 juta dia sama belum ngalahi melaku ini sama Tondo pasar, payu petu rekor juta. Menunggu saman tondo makan do pasar. Pasar berarti waras. Saman beli 1 juta atau petu rekor juta. Waras. Lagi ono wong tambah usah hilangin timur. Sholat iku nek ijen do omah oleh siji. Lek gelem laku do masjid jamaah oleh pitu rekor. Ono tambah usah hilangin timur kok seru kok jamaah sholat do masjid terus. Iku berarti milih pitu rekor. Iku berarti gendeng tawaras. Gendeng tawaras. Waras, enggak mau lek ditondo omah mek 1 juta lek gelem laku do pasar pitu rekor juta. Milih do pasar, milih pitu rekor juta. Gendeng tawaras. Tapi nak milih sing 1 juta milih di rumah, waras tak gendeng. Nah, saya kira nak hong tambah, so hilang nanti mur, nak hong dan. Bos ngerti, lek laku di masjid sama api tu rikor derajat. Tapi lek di rumah cuma oleh siji. Solatnya mau di rumah, dilakukan ini jangan kau sama. Gendeng tak waras, waras tak gendeng. Jujur jawab saya bantah, saya kira hong tambah, so hilang nanti mur ini. Lek solat fardu antian di sing sama di masjid, kau di rumah. Berarti wong kene atean di sing waras karo sing gendeng. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Terus enake maneh lek jamaah iku dijamin khusyuk. Bapak, sampean dadi gelem salat jamaah iku enak, dijamin khusyuk. Mas yo gak mate khusyuk. Enak. Pokoknya berarti makmum makmum ini gak mikir puas mikir apa sih makmum yang penting ngatur sama imam imamnya ngatur memang ngatur imam tangannya diangkat ngangkat imam Allahu Akbar ya memang eh kalau imam pertentangan ini makmum yang mantap imamnya pertentangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Sampai walaupun makmumin yang muantai. Amin. Bagi imamnya berkumpung, melang berkumpung. Imam ngomong, melang ngomong. Imam berasar, melang berasar. Imam lunggu, melang lunggu. Imam tangi, melang tangi. Allah, Allah, Allah. Amin. Nyawaan itu kok bisa mikir enak menjadi kalau asin nih sebenarnya. Semua dengan Allah. Kau mikir mulai dari buku catatan amal itu di sana. Ya nama Jumadi. Alamat tambah Kosong Wilangun Timur. Amal sholat berjamaah. Keterangan khusyuk dalam korong nonut. Enak cuma. Nah, dari masjid pula kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama, nilainya sama, derajatnya sama. Halo. Wes sapa wae pangkate opo wae nang masjid padha teko disian manggon arep teko kari manggon buri. Ngene kok nggih. Aja mentang-mentang wah aku duwe pangkat kok manggon buri mo.
manggut ngarep lowe de padahal pangkate opo wakil ketua RT. Lanjut mboten? Lanjut mboten? Itu artinya bahwa di sisi Allah iya turun piro sih nilai manusia itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Nilai manusia itu dari takwane. Allah mursin Allah Muhammad. Ini bu, orang teko sugiye, orang teko jabatan, enggak teko takwane. Ya nek kewan kaya sapi misalnya, sapi itu nilai ini teko lemune, semakin akeh daginge, semakin lemu, semakin larang. Gak sih ngomong, gak usah miring-miring. Ini mau balas lemu langsung miring-miring. Rumah sana ini miring terus langsing. Tetap lemu. Nanti ngomong itu ngomong kok yuk. Kapan sih lemu ada selfie, kau tau udah foto selfie yang miring-miring. Gak mau menampakkan lemu. Foto bareng, mesti manggon pinggir. Yang kira orang manggon tengah, dia manggon pinggir kan bisa miring. Tenang tengah. Halo? Lek sapi nilai ini itu kalau lemune itu kalau dagingnya semakin akeh dagingnya semakin lemu semakin larang. Tapi apa semua binatang seperti itu dinilai dari lemunya dari dagingnya? Enggak. Nyatanya ono kok mano cilik mungkin mungkin gitu. Kok mano esok? Mano emang cilik mano emang mungkin mungkin kok ribut bareng ngomong. Tapi regane iso luwih larang timbangane sapi sing lompomu. Enak lho manuk rumah ta. Manuk putih lah, manuk murai. Iku regane iso miliaran kok. Karena manuk nilai ini gak tepuk begini, gak tepuk lemune, tapi tepuk suarane. Lek manuk nilai ini tepuk suarane, lek sapi nilai ini tepuk lemune. Lek wong tambah usah bilang ke timur, nilai ini tepuk lemu nih, kok ada saingan ambil sapi kono? Teko takwa nih. Wes, pelajaran berikutnya masjid itu simbol turun. Satu gerak, satu gerak, satu langkah, satu irama. Yang dibaca sama, semuanya sama. Gerak kesamaan, ayo kebersamaan. Persaudaraan. Ojo gampang tukaran. Berarti rumah noko. Makanya jika isi gol aku dan kun kaliyadei wala tegun kalbudunai. Jadilah kamu kayak dua tangan, jangan seperti dua telinga. Dadio koyok tangan loro, ojo koyok kuping loro. Maksudnya apa? Ini tangannya sampean loro, gini apa gini? Saya banter, tangannya sampean loro, gini apa gini? Itu tak podo. Kalau bisa podo, jangan pergi wakaru tak. Ya beda kiwang wetan ngono. Beda tangan loro iki beda kiwang wet. Tangan ambek kiwang wet. Beda tapi rukun kompak. Begini, tangan kiwa gatel, tangan tengen iki gak usah ngenteni diceluk. Gak usah ngenteni diundang, gak usah ngenteni dijaluki tolong. Moro. Loh, kon gatel nang. Iya iki nek tak ukurno. Monggo giliran tangan tengen sing gatel. Tangan kiwa yo ngono. Gak ada ngenteni diceluk, gak ada ngenteni musyawarah dhisik, gak ada ngenteni dikongkon. Moro. Loh, kon iki gatel tangan-tangan. Iya iki nek tak ukurno. Tangan kiwa, tangan-tangan kok gatel karo kukur-kukuran. Paham bukan? Mana nih? Lek onok dulurmu gatel. Kukuran. Lek onok tonggomu kesusahan, kena musibah, sambang ono, tulung ono, kek ono bantuan. Ojo ati ngenteni dijaluki tulung, ojo ati ngenteni dikongkon. Anda
kata enggak, kok gue suara nemen ambil aneh tapi nyambang ini musyawarah bisa rapat bisa itu partai ini apa ingin aneh milih dalam apa selamat tekan bagus bu dilanjut tangan ukur wae dengan walaupun gitu digawe aku lembeane ngono adek tangan tenan maju sing iki wong ala kok maju lah aku tak mundur ganti yang kiwa kok pengen maju ganti yang rek aku pengen dong ngarep ya wis aku tak ngguri dari sing tangan ayo coba karo pun maju karo koyo vampir mundur karo malah punya jenglot paham betul? Paham ya Allah ini bedo sejeng wapit tengen tugasnya aja gak bodoh kiwok tugasnya sing api-api tengen tugasnya sing elek kiwok tugasnya sing api woi tanda tangan, tangan tangan tugasnya sing api-api kiwok tugasnya ya Allah menunggai ayo coba tanda tangan, tangan tangan simpan terus salaman, tangan beda, gaya tangan kenapa di gue, tangan baleni, baleni pokoknya sing api-api itu tanda tangan, tangan salaman, tangan panggil tamu, tangan beda, tangan cium jauh, tangan disbaik masih baru suka tua WM takut sih mbak karo kok kumburi nih iku karo gak kok ngarep sih mas kerut ini salah sasaran kiwo gak ada protes gak ada iri yang kiwo sadar karena kiwo emang aku tugasku urusan belakang aku kan seksi kebersihan tapi tangan tangan pengertian gak serata yo kiwo yo antene lek ono duit aku sing nampani tapi ngulek aku kono jam tangan sing gawe kon ini gue paham ini paham ya nah ibu maksudnya sing kubut ini maksudnya beda, gak apa-apa, gak mungkin wong iku padha karena perbedaan itu sunnatullah tapi nek gelem rukun, yo beda iku sing garai enak coba, bu, sampean nduk dapur nduk dapur sampean, ono ta bumbu dapur sing enak, ono ta lombo, enak brambang, enak uyang, gak enak terasi, gak enak makanya gak ono, oh gaduh terasi gak ono tapi nyatanya kok ono sambel enak berhubung ijen-ijen juga enak tapi naik gelung rukun enak kok mana nih timbah no ijen ya kamu mau enak bingung barang ini dililang ini kita apa no di bola itu kok yang mau setahu klek-klek kamu itu ada di Bano, kok anak ini jadi kamu enak barang itu kebut gitu apa ya yang berucu enak ya, aku naik dalam rukun terus digaduk-gaduk no ini gue paham kok maaf aku mau nunggu sih gak paham hehehe ada yang seneng tandingan kenapa nih sih ngapi kirim tunggu apa nih, nah no dulur kita sih gak seneng tampilan ya woi gak apa-apa, mungkin dulur dasar sampean sih seneng tampilan kan suatnya ngilok-ngilok no, sih gak seneng tampilan sih gak seneng tampilan, ya tolong kan suatnya ngilok no, kita-kita sih seneng tampilan itu gak mau enak ambil dulur pak sih seneng sholawatan ya dilakon nih, aku ya super seneng sholawatan ono sih gak seneng sholawatan, ya woi sampean gak seneng lebih bakso nek gelem ayo, aku lebih woi dan sampean yang seneng sholawatan harus jadi ngilok-ngilok no, gak seneng dan gak seneng itu ya jadi ngilok-ngilok no, gak seneng itu lho, gak rukun akhirnya
Aku tahu kita kau ni mau. Saya itu ingin kepastian. Kepastian apa? Selama ini keterangan-keterangan yang saya dengar itu tidak begitu pasti. Saya ingin kepastian. Saya ingin kejelasan. Nah, ini masalah apa? Pokoknya selama ini saya mendengar keterangannya kiai-kiai itu tidak jelas, tidak pasti. Saya inginnya pasti yang jelas. Nah, ini masalah apa? Itu loh, kirim doa untuk orang mati itu loh, sampai apa enggak? Selama ini kan enggak begitu jelas, enggak pasti. Tidak banyak jelas keterangan itu bisa kan? Kok tak kirim nih? Lagi kira-kira enggak tutup, enggak rima. Lainnya kan belum berangkat tuh enggak jelas. Kadang sekurangnya beduk nang masjid ini permasalahan no. Ibu lapo mesti dipasangi beduk bid'ah zaman kaji nabi gak ada beduk no, ibu. Ya Allah, beduk itu butuh agama, beduk itu budaya bener loh, gak ada beduk juga gak apa-apa saja nih. Cuma kalau wali biasa berjuang agama itu cerdas gak on gue yang gilu. Ini kayak pemberitahuan dulu di masyarakat harus masuk waktu sholat cina nah iya betul tak jadi katanya betul ini gak apa-apa sampai dia kemanjing sholat asar nang keliling dulu di masyarakat bunga-bunga woi asar asar woi woi asar asar woi asar yang ngomong nah kalau wani ku cerdas katanya bunga-bunga eh supaya betul kali gua bisa manjing ditabuh wong sak kampung rungu kabeh tong 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 sak kampung rungu kabeh pak gue itu sampe ngilingno namun tak kok suwi namun timur wih wis mati ngasar iki lho masjidmu jek kotong tong 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 masjidmu kotong isih ono rek ayo rene wis ono ngono sing gak berangkat-berangkat wong tak boso nang timur jerene butuh wong-wong nyantet bagian deng 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 iku kudu wis gak terima di bareng mati masjidmu kotong iki lho. Enggak sebusin korang.
lanang itu ya orang itu biasanya dari tinggal terus sampai ke rambut lanang tapi orang lanang gak bisa orang lanang ini gak bisa rambut apa yang diri untuk kesalahnya pun aslinya bunyi asli kertosono mas. Oh, asli kertosono mas. Ambon kamu mangai berani. Ambon. Ambon mulai dengan nikah ya. 86 masuk berani. Yang putih tembun di. Tempat dek asin. Ya Allah kertosono sampai tekan Surabaya. Ya Allah. Pak mantan pak jadi guyon. Pak. Ngapunten, ini kan kantan minggir. Ngapunten, macam mereka. Enten buatan kira-kira sih dari pandangan itu. Makanya pulau sih ngelobi, urusan pulau. Sing gue bunyi warna apa tuh? Oh, sih dereng. Ya pun, dereng. Insyaallah kapan-kapan putrane bingung. Tikung. Sampun keluar ke sawah gede gila. Sing bae sing sampun. Sing kan iki. Sesuk kan celengan ya, celengan musala, celengan tak gunane jenengan ten swarga niku. Sing terakhir. SMK iki hukum kudu dianggep sholih. Amin. Amin. Bapakne ya Allah, Rasulullah. Iki nek mangan sama cuma sano sok. Mantu, alhamdulillah. Mantu ni jowo. Mantu ni dulu nak kau mantumu. Mantu pelak gegeran terus kau dirimu. Kau dirimu dari orang tua yang kakek yang tanggung. Yang mantu ni sekejap tunggu mulai hilang. Dari opi tengok aku berharap aku boleh gering tapi tengini. Perasaan mantu ni pun motor pun bapak pun lepas ini. Saya bangga bersarung bangga. Amin. Sarung saya, sarung mana?
Semangat. Entah ini kan, ini wes.
gara-gara makane tak mung maju. Ayo. Senengane ngelarano hati, senengane ngganggu, senengane ngelarano hati, biasanya dilono, oh asu ini
gak salah katanya menungso ini yang mengandung ada orang yang panganan gak sih dipikir mangan biasanya di lana kok oh waduh betul salah katanya menungso ini mengandung unsur ada orang senengannya nyasar no bingung no biasanya tiaran setan nih ini ada orang ngapi nyungguan no tiaran ini malaikat kau bukan lagi manusia tapi kau adalah malaikat tak bersayang api saking api nah ini uang no dunia kok kelakuan ini kaya wedus ini suno akhirat bentuknya wedus uang no dunia ngapun dan kelakuan ini kok kaya binatang buas asu suno akhirat bentuknya bentuk asu sama gak sering itu mau nabi yai ngerang no ngaji gitu kayak sumpah no akhirat kong dikirim no masyar no surupannya rupa celeng tenang nih bener soalnya no dunia kelakuan ini kaya paham? Kalau uang nandunya sih digede, nopo sifatnya setan. Tenang aja gak punya, sarno gak punya, sarno gak punya, sarno. Soalnya akhirnya dikumpul nopo karo setan. Dan bukti magene. Kok nombor ini panggung? Mana rokok? Nah saya kira uang nandunya kok kelakuannya kaya malaikat. Sih digede, nopo sifatnya malaikat. Bintin dan akhirnya dikumpul nopo kali malaikat. Dan suargo. Nah, kui rencananya Gusti Allah sampean iki dikumpul nang malaikat. Nih, ngono ya. Sampean iki nek sido nang swarga. Nek sido. Sing lanang kok kadang-kadang gagah-gagah kuat-kuat semono payu-payu semono sok padha jodo. Ora ngono-ngono iku rupamu sampean. Iku rupa apa iku rupa janji urip ngono. Halo. Nah, makanya mergokulo sampean katanya dikumpulno karo malaikat saiki nondonya dikongkon latihan macak menggaya kaya malaikat meni ulang Ramadan iki wayahe kulo sampean latihan dadi malaikat gimana? Malaikat iku gak duwe bojo, malaikat iku gak rapi sampean roh, sapa bojone malaikat iku ya? Malaikat itu gak rabi, gak duwe bojo. Nah, bincang bulan Ramadan sampean dikongkon gaya kaya malaikat walaupun sampean duwe bojo tapi gayae kaya bojo iki mau mesti gak duwe bojo. Kok sumedi ngono bu ketok itu. Nek awan nek gak oleh, nek bengi gak apa-apa. Malaikat itu gak mangan, gak ngombe. Mulane sampean meneh ulang Ramadan iki dikongkon gaya kaya malaikat. Lek awan sampean gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Sing kaya malaikat. Asline poso iku utuh sedina wong awan yo bengi asline. Tapi saking welase Gusti Allah nang manungsa, ya wis awan tok ae bengine ndak usah. Awan tok ae sing penting wis tau macak kaya malaikat. Wis tau gaya kaya malaikat. Ekat menendo akhirat dikumpul no ambe poro malaikat tolong karena taruna remaja pelopori wilayah ini desa ini untuk memakmurkan Ramadan mengisi ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin meno buri panggung malah pelopori do warung awan-awan dengan Ramadan oh kobra poso nih itu namanya Ramadan gak poso riyoyo gegeri gak poso melu riyoyo itu kudu karo gak kolor gak katokan penting di sini kolor karo katok ya kudu pentingnya cuma ya saya kepentingan katok gak katok masih gak koloran kena di bencok ini ada kolor gak katok ya kalian dimana poso nih hari-hari ya karang taruna Ramadhan nanti dikelopori di panggung yang mana yang anggur itu mesti tak terusan terus cuma yang ini langgar yang anak jajani mau tuai tak lembar yang jajani tapi itu piring ini ngelompok anggur ini hari ya Allah nah, ya sampai itu yang anggur ya Wes mugo mugo Ramadane meneh iki tambah makmur. Wes menawa jeneng sambat no pun punten kurang. Ya mung ndang omah aneh ngono. Masih tak jam setengah kok kawan mari.
darahnya ditinggal nosem. Taman mau tuh subhanallah pisah nih nang bulan Ramadan. Waduh kalau subhanallah pisah. Khatam Quran pisah nih waduh kalau khatam Quran pisah. Ya Allah. Sodako 1 juta. Waduh kalau sodako 1 miliar. Ya Allah. Sodako di situ di bulan Ramadan. Di kena orang garusan di hutan ke wortan kan yang dasi. Waduh kalau sodako di udah sih. Temen nih. Tapi sama aku berhati-hati untuk tabu'ai batin si'at karena tabu'ai batin hasanat lek amal api hendarannya ditikel-tikel no amalai lek dosanya yang ditikel-tikel no ya Allah ngerasani pisan bulan Ramadan yang berdukar ngerasani peng mulanya orang arek bulan Ramadan yang mendeng mau 1 liter berdukar 1000 liter pirang drum hati-hati ya, semoga kulo njenengan diparingi menangi bulan Ramadan saged nglakoni ibadah kanthi sempurna kan ditutup. Eh panitia kulo nyuwun pangapunten sanget mandhap saking panggung niki kulo langsung nyuwun pamit. Dari kulo wis mulai kepingi ke Jakarta terus durung iki ya. Nyuwun pangapunten sanget. Semoga kulo gampang mangan ing gampang. Kaya amuh berarti ya. Makasih. Ya sampai anaknya kenal aku tak payah makan. Oh Sherlock, iya Sherlock. Ngasih masih Pak Sherlock. Oke aku seneng ngumpul nasi kayak bu ini panggung. Oke bro, si model kayak sampai an. Aku mana sama kayak gelem. Ahad Kliwon malam Senin Legi. Ini aku utang gini pondok enten rutinan. Ya pondok Bojonegoro. Sama aja yang model kayak dirimu-dirimu itu wakai nanti wakai asalnya gendeng-gendeng terus alhamdulillah saya mulai api misalnya sampai api wakai ya toko daerah Jombang, Blitar, Tulung Agung yuk kamu gila jodoh itu loh bro tak serlok coba deh oke, nanti ini ke kamu matur suwun ayo bareng-bareng dungo dengan Allah semoga dulu sama nanti paling sehat, berafiat Murfi Tuhatillah sakit mendahakan ibadah Ramadan ganti sempurna berhasil bukan hanya berhari raya tapi beraidul fitri Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shirotol Mustaqim Shirotol Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfir Li Wa Liwalidayya Wa Lil-Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Ali Sayyidina Radhiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala 'An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ij'alni Muhammadan Rasulullah